turun temurun sih. Jadi sejak kapan, tahun berapa itu memang saya sendiri tidak tahu. Sejak kecil itu sudah ada, dan itu memang di turun temurun ya. Turun temurun memang, tapi lokasinya masih di sebagian sini mas. Di sebagian dulu ya memang di sebagian Pelajan, sebagian timur ya, sebagian timur tengah itu. Jadi desa Pelajan itu salah satu-satunya penghasil aren ya pak ya? Iya betul. Kalau dalam sehari bisa memproduksi berapa pak? Satu hari perajin ya, satu perajin itu minimal rata-rata itu yang kerja itu 4 orang mas. Minimal dapat berarti dapat 400 kilo. Rata-rata ya kurang lebih ya, karena kan juga ada yang arennya itu isinya bagus, ada yang arennya itu isinya kurang bagus. Jadi rata-rata lah satu orang itu 100 kilo. Satu orang sing kerja itu loh. Kalau untuk kendalanya sendiri bagaimana pak? Kendala pengrajin aren itu memang harus di tempat-tempat yang airnya mengalir mas. Jadi tidak bisa misalnya di bawah pakai pam atau pakai ayam yang pam ya, itu memang kita biayanya mahal. Kita biasanya rata-rata itu pakai air yang mengalir dari sumber. Kalau yang daerah sini tuh tepung arennya basah ya pak ya? Basah ya pak. Dari kualitas memang dibandingkan kiriman dari Sumatera itu hasilnya memang bagus yang dari Pelajar pak. Dari pohon yang asli Pelajar ya? Yang asli Pelajar. Pak, kalau untuk ke depan sendiri apa nanti bisnis usaha ini juga dilanjutkan? Kelihatannya tetap berjalan mas, karena pohon aren kan juga ada yang masih kecil, berarti kan perkembangan pertumbuhannya masih ada. Dan sementara itu orang Pelajaran itu tidak dibudidayakan ya, tapi masih ada bibit-bibit yang baru tumbuh. Jadi nanti jangka panjangnya tetap bisa berlanjut usaha sagu aren. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.